Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fabian Zone, channel yang membahas informasi penting dan gak penting. Pada video kali ini saya mau bikin tutorial bagaimana cara untuk lock band pada Orbit Star 2. Sebelumnya Orbit Star 2 ini sudah saya gunakan selama hampir kurang lebih 1 bulan, dan saya membelinya second. Dan pertama saya membelinya, sebelumnya saya menggunakan Advan A1 yang pernah saya review sebelumnya. Saya kaget, ternyata di Orbit Star 2 ini tidak bisa di lock band langsung ya. Jadi harus menggunakan aplikasi khusus. Oke, kalau tidak percaya kita langsung saja cek untuk di web UI-nya, yaitu masuk 192.168.1. Di sini cuma ada lock band band 40 saja ya. Berarti ini cuma bisa lock di jaringan Telkomsel dan Bayu. Namun saya sudah menggunakan Orbit Star 2 ini versi unlock, jadinya bisa untuk semua kartu. Oke, di sini kita harus mendownload namanya aplikasi Huawei Manager ya. Huawei Manager ini bisa untuk meng-lock band pada Orbit Star 2 biar stabil, atau bisa mengunci frekuensi yang kita inginkan. Langsung saja kita download yang versi terbaru. Di sini saya mau download yang versi 7 ya, yang ini ya. Ukurannya 8 MB, jadi tidak terlalu berat. Setelah di download, kita install terlebih dahulu Huawei Manager-nya yang versi 7. Pastikan jaringan WiFi sudah terhubung pada Orbit Star 2. Oke, kemudian kita buka. Dan setelah kita buka, kita oke saja. Dan di sini udah muncul informasi sinyal, tapi di sini masih kosong karena kita harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk melakukan login, cukup klik tombol login page. Kemudian masukkan kata sandi untuk passwordnya. Oke, setelah itu kemudian kita save dan kita akan disuguhi dengan informasi-informasi kekuatan sinyal dan sebagainya. Untuk melakukan lock band kita masuk ke sini aja, dan untuk melakukan lock band cukup centang saja kemudian kita down ya. Oke, saya akan memberi contoh. Di sini saya terhubung dengan band 1, yaitu 2100 MHz ya. Band 1 sudah terkonek, dan saya akan menghubungkan ke band 3, yaitu 1800 MHz, itu dengan cara centang saja untuk yang diinginkan, kemudian kita klik down. Pastikan ada notifikasi berhasil activate successfully, dan otomatis dia akan terhubung ke band 3 ya. Oke, kita ditunggu apakah ada sinyal di band 3. Ternyata band 3 tidak ada sinyal di tempat saya. Kita coba di band 900 karena ini saya menggunakan XL Asiata. Di saya sinyalnya itu sangat sulit ya. Makanya saya upgrade dari Advan A1 ke Orbit Star 2 atau B312 Huawei. Dan di sini sudah dapat sinyal ya. Sinyal full bar. Untuk menjalankan test speed tinggal klik saja test speed gitu. Oke, yang belum tahu, kekurangan dari Orbit Star 2 ini tidak bisa melakukan PCI lock atau cell ID-nya di lock, itu tidak bisa. Jadinya hanya bisa melock frekuensi itu saja. Oke, mungkin itu saja video kali ini bagaimana cara untuk lock band pada Orbit Star 2. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.